สวัสดีครับดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินนะครับฮัลโหลท่านผู้ชม welcome back di Jasmin Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผมHari ini kita akan jalan-jalan lagi dan M nggak sendirian. Seperti biasa, M pasti ditemenin sama orang lain. Dan hari ini ditemenin siapa sih? Langsung aja kita kenalan. Halo, Kak. Oke, halo. Nama aku Hani. Jadi, Akamsi kayaknya di sini ya. Akamsi, anak kampung sini ya. Karena udah 5 tahun di sini, guys. Akamsi. Dan kebetulan, aku lagi main di Bangkok hari ini. Terus bisa ketemu M. Berarti Pi ini di sini kerja, kuliah, atau gimana tuh, Pi? Semuanya, guys. Semuanya. Kuliah, sebenarnya kuliah S2-nya di Konkin University, udah lulus sejak 2017 sampai 2019. Habis itu 2020 itu kuliah lagi di Suranari University of Technology. Jadi ini udah tahun kedua, harusnya sih 1 tahun lagi lulus ya. Amin. Tapi gak tahu, doakan aja lah ya. Ya semoga cepat lulus deh ya. Oke deh, dan Pi Hani ini dari mimpi.idn. Ya benar-benar. Jadi aku punya platform mimpi.idn. Barangkali kalian yang pengen tahu tentang beasiswa di Thailand atau pengen improve nilai bahasa Inggris kalian, itu juga bisa mampir ke mimpi.idn dan follow, nanti tanya-tanya ke adminnya, pasti dibalas sama adminnya. Betul. Oke deh, kalau kayak gitu thank you Hugh untuk kenalannya. Kita langsung aja jalan-jalan hari ini. Let's go. Oke, Ruhon, jadi tadi itu kita pengen ke kafe gitu kan, tapi ternyata kafenya masih pit, masih tutup. Bukanya jam 12, sedangkan sekarang baru jam 11. Gak mungkin dong kita nungguin kan, jadi akhirnya kita langsung pergi lagi untuk makan siang. Karena lumayan jauh tempatnya, tapi tempatnya kayak direkomendasikan banyak. Direkomendasikan banget maksudnya. Oke, Vi, ini sekarang kita kemana sih tempat makanannya? Oke, kita akan ke restoran namanya itu Watana Panit. Watana Panit. Ya. Itu jadi dia jual makanan, base-nya itu nengah, daging ya, semuanya. Itu ada kue tiaw, ada nasi, lalu juga ada kayak all you can eat, bukan all you can eat juga. Yang modelnya kita masak sendiri itu loh. Oh, sabu ya. Karena menariknya, restoran ini itu, wajannya itu nggak pernah diganti selama 47 tahun. Oh, maksudnya gimana tuh nggak pernah diganti? Katanya, setiap harinya sisa dari kaldunya itu ditampung di kuali itu, guys. Aku kurang tahu sih, masa nggak dicuci juga kan aneh. Iya, itu dia. Coba kita lihat aja. Langsung aja kita lihat ya, soalnya kayak gitu. Atau kita tanya aja ke orang. Boleh. Coba nanti ditanya. Oke, let's see, sampai ketemu di sana. Kita sampai. Akhirnya sampai di apa tadi namanya Watana Panit. Watana Panit, Dan nih bisa dilihat besar banget kualinya. Besar banget kualinya dan katanya gimana tadi? Katanya ini enggak dicuci ya. Jadi dipakai terus selama 47 tahun. Itu yang istimewa di sini. Itu yang dan banyak banget orang yang beli. Ikon yuk mana? Dan kita masih ngantri ya, Em ya. Iya, kita masih dalam queue. Jadi nggak tahu dapatnya kapan. Kita tunggu aja. Oke. Tunggu aja. How lah? Iya. Lalu apa tadi? Kue tiaw. Ini 6. Siapa? Kue tiaw 6. Lalu ke lana. Lana kuah. แล้วก็น้ำเปล่า3แก้วครับน้ำเปล่า3
Oke, okay, sambil nunggu makanannya tadi Vihani sempat interview dan interview lengkapnya berarti ada di video Vihani ya. Iya. Yeah, tapi kesimpulannya gimana sih ini? Jadi sebenarnya kan ada kuali besar itu. Ini yang tadi kita tunjukin ya. Jadi setiap dia masak satu hari dia itu kayak ada kayak ngasih apa namanya ngambil kuahnya sedikit terus disimpan di kuali terpisah gitu loh. Nah, jadi setelah itu kualinya itu mungkin untuk besoknya misalnya masak lagi dia pakai kaldu kuali itu. Ah, kaldunya sama ya. Nah, kaldunya sama. Jadi itu dilakuin continuously gitu kan dari sekitar 50 tahun yang lalu. Oke. Jadi diganti dicuci ya. Dicuci ya. Cuman kaldunya itu yang enggak berubah-berubah. Ya, benar. Enggak terus dipakai. Makanya jadi apa kaldunya itu kayak kental banget itu kan. Itu kan mungkin karena continuously terus dari 50 tahun jadi akhirnya buat kuahnya itu kental banget gitu. Ah gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita ambil makanannya dan kita coba. Yes you can. Oke, kalau kita udah selesai makan dan gimana kah tadi rasanya? Apa namanya feedback dari kita untuk yang kita pesen tadi semua bisa ditonton di channel Vihani. Nah, enak pokoknya ya. Sampai M tadi nggak bisa ngomong apa-apa. Makan terus seruput. Iya, kalau ditonton di video Vihani M diem aja kayaknya. Menikmati makanannya banget. Dan sekarang kita akan menuju satu tempat lagi. Tempat ini kayak di request banyak banget orang. Kayak kalau Ki nanti waktu ke Thailand kesini ya. Kayak tempat ini benar-benar kayak tempat favorit yang pasti akan dikunjungi orang-orang. Kemana kayak itu? Nanti langsung aja lihat ya. Oke, Kak, kita masih harus lurus ke sana karena tujuan kita nih. Cing. Bisa zoom lagi? Cing. Langsung aja berjalan kaki ke sana. Let's go. Kita mau daftar jadi artisnya GMM. Waduh. Jay, sekarang udah nyampe di sini, tapi Em juga enggak tahu mesti ngapain di sini. Jadi kita coba masuk aja dulu, oke? Oke, itu phone seperti biasa. Kalau misalnya ke GMM, kita pengen coba lantai atas, pastikan lantai 30. Dan yap, untuk lantai 30 kita tukerin terlebih dahulu paspor, habis itu nanti dapat kayak kartu akses gitu. Oh, ini kartu aksesnya. Nanti ini kita gunakan untuk ke lantai 30. Jadi dari pintu masuk, tinggal jalan aja, langsung nyampe. Ini tempat penukaran-penukarannya. Jadi gampang lah ya.
Yay, sampai lantai 30. Kita udah sampai di sini. Terus ngapain? Nunggu artis. Terus nunggu dipanggil audisi nih loh, antriannya banyak banget, guys. Jadi kita dinyatakan gagal duluan. Belum audisi. Udah gagal duluan. Jadi ya tuhon kalau bisa pengen beli pacar official bisa langsung ke sini pas lagi jalan-jalan ke Hai. Mungkin itu akan jadi kebanggaan sendiri bagi kita kan kalau bisa punya barang officialnya. Yap. Untuk di JMTV kira-kira seperti terus, itu. Terus kalau mau ketemu artis katanya sih bisa, tapi kita harus tahu jadwalnya gitu kan. Betul-betul, karena nggak selamanya mereka lewat sini. Tapi ya nggak tahu juga sih, kayak hoki-hokian lah. Ya, sebutnya hoki-hokian aja. Dan kita sama sekali nggak hoki. Kita lanjut kemana terusan? Milu. Tonton aja ya. Ya, tonton dulu aja. Oke, okay. Let's go. Gantinya cepet banget ya. Waduh, ini kabelnya ceritanya gimana deh? Belibet banget. Wow. Oke, Hap, satu tujuan terakhir kita yaitu kita akan ke Jodhpur. Jadi Jodhpur ini kayak telat, cuman dia kayak baru gitu dan sekarang lagi tren, maksudnya kayak rame gitu, semua orang ke sana. Jadi kita lihat apakah hari biasa juga rame. Jadi masuknya dari Central Plaza, nanti tinggal masuk ke pintu sebelah situ tuh. Nanti kita langsung belok kanan gitu, langsung masuk ke pintu kecil khusus untuk ke Jodhpur. Jadi kayak nyebrang ke belakang Central Plazanya gitu loh. Dan ya kita tinggal ikutin nih jalan apa namanya? Yang memang disediakan. Tuh, ke sana, ngikutin orang-orang aja semua kayaknya yang lewat sini bakal ke Jodhpur. Nih ada tanda dari garis-garis putih ini. Langsung kita ikutin, nanti nyampe langsung di Jodhpur-nya. Tara! Ini dia Jodhpur tuh, sampai sono, sampai pojok. Kita sudah sampai di Jodhpur, nekap tuhon. There you go. Cing, 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 cing. Kira-kira sebesar ini. Nekap. Ya baru masuk langsung es krim. Ohnya es krimnya yogurt, enak banget, harganya 69 baht. Dan baru masuk Jodhpur langsung apa, langsung ketemu tokonya sebelah kiri. Sekarang kita mau keliling-liling untuk cari makanannya. Gak tau kamu, kayak kurang panjang, ini pendek banget, kayak ada 5 tusuk gitu. Jadi yang daging, terus habis itu daging, sini, ini daging, daging, ini. Ya, satu lagi, yuk. Ayo. Ini loh. Mau berapa? Berapa?
25 jadi kamu berapa? 4. Ausi Mai. Ambil nih duit dari sini. Kita beli sate. Nang loh, sini, ha. Hap. Dah. Tinggal tunggu dimasakin. Nih. Original coke, ha. Yang mai. อันนี้อีกนานแค่ไหนครับสั่งได้ก็เสร็จละเอาไส้กรอกอันนี้คืออะไรครับอันนี้ธรรมดาอ๋อธรรมดาโอเคธรรมดา1แล้วก็อันนี้1ครับ yes 4ไม makan. Sekarang kita air. Oke, พี่ครับน้ำเย็นเท่าไหร่ครับ10บาทครับ2ขวดครับเท่าไหร่ครับ2ขวดโอเคก็มา2ขวดนะครับใช่2ขวดครับโอเคครับเอ๊ะนี่โอเค jadi sekarang kita makan dulu snack-nya. Nanti kalau misalnya masih lapar kita keliling-keliling lagi. Mari kita coba. Telur. Telur enak banget, terasa parah telur. Ya emang telur semua sih ini isinya. Telur murni. Ini tulang soling ternyata daging lemak. Enak gak? Enak. Iya enak banget. Kalau suka telur, like banget. Seperti diriku. Ini enak banget. Tapi mungkin kalau nggak suka mungkin enak kali ya. Aku mahal tuh ya. Kita cobain ini nih kadang. Original. Ini. Jadi sekarang Biani lagi keliling-keliling cari makanan. Kita udah memutuskan pianinya masih keliling-keliling, jadi kita makan duluan aja, pianinya lama. Jahat banget. Enak kan? Enak banget. Rasanya ada micinnya, tapi micinnya gak bakal-bakal banget. Kayaknya tadi cara dia ngasih micin, itu soalnya disemprot. Jadi pakai spray gitu kayak jadi kayak merata. Menurut aku itu kayak membuat jadi merata rasanya. Dan rasanya jadi gak tebel. Nah ini dia, si Hani baru datang. Kenapa, Wi? Masih dimasakin belum jadi. Terus ini apa? Ini kai. Oh, kai loh. Kai tot. Oh, kai tot. Oh, dipotong-potong gitu ya. Terus rasanya bermacam-macam. Ah, minumannya? Minumannya coconut. Coconut. Ah. Mapau pan. Coconut pan loh. Oke. Okay. Dan masih bisa satu lagi? Satu lagi. Apa lagi itu? Okonomiyaki apa gitu loh. Oh, okonomiyaki. Oh, Jepang-Jepangan gitu. Jepang-Jepangan. Oh, oke. Okay. Sekarang kita tungguin. Ya, lem king kaya duai nah, kap. Au, pun pegangin dong. Oh, iya, taruhin. Nah, oke. Jadi aku nyari satu, apa namanya, jajanan lagi. Itu kayak, bentuknya kayak dessert gitu. Jadi kayak pakai es serut. Tapi aku lupa tempatnya di mana. Tadi waktu keliling-keliling pertama tuh ketemu. Jadi temenin keliling-keliling yuk cari tokonya. Di mana ya? Situ apa? Tadi di situ ada yang kayak jual ulet-ulet gitu. Iya ada. Ya. Ini dia ketemu. 3อย่าง50 4อย่างขึ้นไปเพิ่มอย่างละ10บาทมีถ้วยใหญ่สั่งเป็น10อย่างก็ได้โอเคครับ
งั้นเอา3อย่างครับครับผมเอาอันนี้นะครับสีฟ้าครับใช่สีฟ้าอันนี้คืออะไรครับมะพร้าวอ๋อโอเคครับเอาอันนี้นะครับน้ำเชื่อมลำไยกะทิเคี่ยวกะทิสดพวกคนน้ำเมียวนะครับนี่นะครับทุกคนนี่มะพร้าวอันนี้ชื่ออะไรครับรวมมิตรครับครับรวมมิตรอันนี้ใช่ไหมครับเออใช่ครับรวมมิตรครับรวมมิตรรวมมิตรอ๋อรวมมิตรเชียนแล้วท่านนี้ล่ะครับอันนี้เหมือนกันเหรอไม่มีชื่อหรอครับใช่ครับคัสตอมไมซ์อ๋อโอเคอันนี้มันมีชื่อเพราะว่าเลือกเองรวมมิตรแปลว่าแบบเฟรนด์มีตติ้งอะไรแบบนี้ครับเฟรนด์มีตติ้งแบบหลายๆอย่างรวมมิตรรวมแล้วก็มิตรโอเครวมแล้วก็มิตรอ๋อถ้าอันนั้นน่ะพวกนั้นมีชื่อใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆอ่าเบอร์2ก็จะเป็นเมนูแรกครับ70ปีเมนูแรกของเราอ่าเบอร์2ใช่ครับเชงชิมอีอีโอเคร้านเลยมาคิดจะ coba racikan sendiri tanpa nama ini kita namain enak aku pengen banget yang biru-biru ini karena cakep jelly-jelly gitu yang pink sekarang enak banget jeli-jelinya manis banget itu bukan jeli, itu tap tim krop tap tim krop 5 renyah oh. Jadi dia kayak dari buah delima terus dibuat jadi kayak tekstur renyah gitu merah-merah ini kan ya? Oh, kalau yang merah-merah itu tap tim krop tadi yang M ini, yang biru yang biru kayak tapi jeli deh, kata dia jeli sifa yang merah ini ya, tap tim krop tap tim krop mana anjing sih, Mai ini enak banget, aku suka iya, ini enak tadi, yang coba nyobain jadi ini buah oh iya, bagi kasih kan makan sendiri siap ครับ พูดภาษาไทยครับที่อันนี้ขนมขนมหวานของประเทศไทยเหรอใช่ครับไทยจีนครับไทยจีนใช่ครับอันนี้หาง่ายไหมครับในกรุงเทพอ๋อก็มีหลายสาขาอยู่ครับประมาณ50สาขาอ๋อโอเคครับใช่เพราะอร่อยมากนะครับผมชอบครับผมชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะอันนั้นนะครับเจลลี่สีฟ้านะครับสีฟ้าอันนี้สีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวมันรสชาติมันเหมือนกันไหมรสชาติต่างกันครับก็ต่างกันหรอใช่ครับอ๋อเจลลี่แอปเปิ้ลบลูเบอร์รี่แล้วก็สับปะรดโอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับทุกคน jadi makanan terakhir atau dessert kita khanom wan itu enak banget aloy mana ครับทุกคนอร่อยจริงๆนะครับ dan sebenarnya aku tuh pernah makan itu tapi waktu itu sama guruku kalau tuh kon nonton videonya video yang aku pergi jalan-jalan sama guruku aku sebenarnya makan itu di ending ini video semai tuh kon yang udah nonton pasti tahu ya cuman karena waktu itu aku deg-degan dan takut untuk milih-milihnya jadi kayak aku ngasal dan akhirnya aku ngerasa kayak oh ya udah aku suka tapi kayak nggak banget karena mungkin nggak milih sendiri nah karena aku kayak nanya coba enakan apa kayak gitu kan ternyata mungkin seleranya berbeda setelah di sini aku pilih sendiri aloy cing-cing nih kalau jadi tuh kon aku rekomendasikan banget kalau bisa tuh kon ke Chot Fair atau mungkin ada beberapa toko katanya di Bangkok toko yang menjual apa khanomwan tersebut silakan pilih sendiri rekomendasi dari aku adalah jelly-jellyan atau tadi yang pink-pink itu tuh tadi yang Pihani sebutin namanya terus abis itu sisanya apa aja terserah deh kokonatnya juga perlu banget terus abis itu kuahnya kalau yang tadi aku rekomendasikan coconut milk sebenarnya jadinya itu aku rekomendasikan full sih 3 topping dan 1 kuah tapi ya udah itu yang menurutku enak banget
tapi mungkin aku belum coba yang lainnya ya. Jadi ya silakan deh explore sendiri, atau kalau mau ikutin, ikutin coba. Oke guys, jadi M ini kayaknya suka banget sama job job fair. Karena dia fokus banget dari tadi mencari makanan. Makan. Yap, untuk perjalanan kita sampai di sini dulu Hi, untuk hari ini. Kofun Hi, udah ditemanin jalan-jalan keliling-keliling. Dan terakhir kita di Jotfeng. Nah, Dupon, udah kenyang. Sekarang waktunya kita kembali pulang dan beristirahat, Cimpi. Iya, benar. Jadi ini semoga kita ketemu lagi ya. Iya, semoga secepatnya. Karena nanti akhir bulan kayaknya ya balik. Terus aku juga ngurusi kuliah segala macam. Mungkin kita dalam bulan ini udah nggak ketemu lagi. Iya. Jadi semoga kita ketemu next di lain tempat. Kesempatan lagi. Iya. Bisa di Indonesia atau di Thailand. Itu kampus barumu yang di Thailand gimana? Semoga deh. Oke, udah dukung. Kalau kayak gitu kita coba untuk hari ini. Kok dukung mana, Kak? Sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa, good like, go share, dan juga subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.